Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya, Yana Mulyana, gitaris. Di kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tutorial lagu dangdut yang berjudul Tangis Kehidupan yang dinyanyikan oleh Mbah Haji Yunita Babil. Tutorial ini saya khususkan untuk aktris ofisial yang komen di kolom komentar saya di channel YouTube saya. Beliau request minta dibikinkan tutorialnya, dan pada kesempatan hari ini insya Allah saya akan menjelaskan dan menerangkan bagaimana lirik-liriknya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan melodi liriknya lagu Dangdut Tangis Kehidupan, bagaimana cara penempatan pada kolomnya, dan bagaimana cara menghafal tiap notasinya di mana saja letaknya. Oke, simak saja video dari saya. Intro pertama. Saya ulangi satu kali lagi. Ini mainnya di F minor. Saya ngambil di sini di F di kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 di senar nomor 5. Nah, ini tanpa memakai teknik ya, belum memakai teknik. Jadi lurus dulu. Nah, pas bagian di melodi ini ngambil di cheese. Cheese, perhatikan. Bis. F. G. Gis. Ais. C. Cheese. Nah, jadi seperti itu. Nah, dibalikin. Nah, di sini kan? Oke, slide. Slide-nya di G ke Ace C. Cheese, C cheese, F, di sini, dari sini dari F bending ke G, ke dis, mundur, hammer, hammer on, bending setengah dari F, G,
Gege. Setengah kegis. Dari G ke dis. Di sini skillnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke interlude. Melodi interlude. Ambil di dis. Ini semacam pentatonik. Pentatonik F minor. Ambil di cheese, slide, slow, sorry, lebih slow lagi, lebih slow lagi. Ini pentatonik seperti ini dasarnya. Oke, kita lanjut. Nah, di dis. Di bending dari gis naik dulu ke F lalu ke dis di bending tapi agak main vibra, kalau bisa pakai handle juga nggak apa-apa, kalau gitarnya nggak up down pakai vibra tangan. Nah, ini pakai handle. Lanjut. Maaf. Nah, di sini kromatik. Regis. Gis, F, dis, C, B, Ais, dis, gis, Ais. Dari gis di bending, satu, dua ya bendingnya, sambil di vibra. Dari gis di bending supaya nadanya pindah ke ais. Dari sini dari gis. Nah. Saya di sini nggak menggunakan sound card, saya langsung real alami. Jadi kalau soundnya suara gitarnya agak berisik atau kurang rapi, maklum. Karena saya real, nggak pakai sound card. Nah, dari Ais di bending ke C. Jadi gini cara mainnya. Dipetik dulu. Lalu di bending. Nah, supaya ke C. Nah, ke gis. Jadi gis
langsung di-banning ke AIS supaya ke saya lagi. Langsung ke app. Nah, ke sudah dari app ke AIS lagi di-banning. Pindah ke senar nomor 3 di kolom 12, 13, 14, 15. Itu juga bisa, atau gimana enaknya aja. Kalau misalkan pengen di slide nggak apa-apa, kalau langsung dari AIS bending ke saya lagi nomor 3 ya. Jadi double note. Ini kan dari AIS dibanding ke C, lalu ke C lagi. C, F. Dari C ke F. Di hammer. Hammer on. Dibanding dari this supaya ke F nadanya. Maaf. Tolong lagi. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar. Nanti diperbaiki lagi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, and share juga ya kepada teman-teman kalian. Terima kasih.